Hai, assalamualaikum. Berhubung hari ini cuti sekolah, jadi anak-anak mau pergi jalan-jalan ke Kidzania. Jom, nggak tahu tak dalam dia macam mana. Oke, gelangnya. Yeay, kita dapat duit. Guys, kita sekarang ada di Kidzania. Kidzania yang dekat IKEA itu loh, guys. Nah, sekarang anak-anak mesti suka nih kan. Kita pergi ke ini jadi pos. Nih guys, kita mula-mula dapat modal nih, dapat duit 55 ringgit dolar. Oke, Iki pun sama ya. Nah, ini untuk modal Izian nak beli makan ke apa-apa ke. Sekarang Izian dengan Iki harus bekerja tau. Nah, oke, sekarang apa yang Izian nak try? Bekerja apa? Oke, kali ini Izian yang nak shopping dengan Iki. Ini Izian mau disuruh nih shopping, minta tolong. Ini Izian mau disuruh ya belanja, nanti Izian dapat salary. Tengok gambar tau, nanti dia akan dapat gambar dengan troli guys. Nah, Izian dengan Iki kena pergi jalan-jalan ambil barang yang ada di gambar itu. Mula Kak tuh ajar dulu. Mereka shopping. 1, 2, 3. Oke. Abang. Iki cepat. Gajinya hanya $10 sahaja. Disebabkan Izian masuk job nih, Izian dapat gaji nanti salary dia akan $12 guys. Oke, di orang belajar dulu main komputer. Pasti baru cari job. Oke guys, dia udah jadi dokter gigi hari ini. Kita tengok. Yeay, good job. Yeay, hari ini
pakai baju dulu guys. Dengan Ikin aja di dokter. Bisa dengan Ikin aja di dokter. Akhirnya rehat juga guys. Anak-anak tengah main, kita parent nih boleh rehat di tempat rehat nih. Tuh, ada Mas Eri juga. Anak-anak tengah main ke sana, biarlah dia orang. Kita rehat sekejap ya. Kidzania karena musim liburan, budak-budak sekolah cuti, ramai gila guys. Dan peraturan sekarang ini juga banyak berubah guys. Berhubung Izan jadi dokter, di seberang sana kita boleh rekam daripada sini. Izan tak nampak.
barang dekat Kodomo, guys. Oke, sekarang kemana lagi? Oke, sekarang Ethan kerja di EW. Sengit tuh bang, betul kan sengit? Sengit. Pakaikan topi harnet nih. Thank you.
itu beda. Itu juga. Tadi kita jalan-jalan kemana? Kidzania. Ini tak apa? Best tak? Best. Oke. Jadi budak-budak pertama kali masuk dapat duit. Tengok. Wih, banyak banget duit izin. Tengok. Ah, dapat duit dolar macam ni guys. Tunggu ya. Okay. Izin nak kasihkan banyak. Coba. Nih, duitnya. Oh gitu. Nah, ini mula-mula kita dapat berapa tadi ya? Berapa dolar ya? 55. Oh, mula-mula kita dibagi 55 dolar, guys. Lepas itu jangan cakap dolar. Apa? Macam ni. 5 kidzo. Oh, namanya kepanjangan lah, dolar aja lah. Ataupun ringgit, tapi itu bukan duit ringgit. Kidzo. Nah, lepas itu dibagi modal gitu, guys. Misalkan Iki nak masuk T-Live. Nah, masuk T-Live. Bayar 14 ringgit gitu. 14 ringgit, 14 dolar. Lepas itu kalau misalkan izin kerja, macam tadi izin kerja jadi apa? Dokter. Ah, jadi dokter gigi. Dapat berapa? 12 ringgit, guys. 12 dolar, ringgit terus lupa. Dapat 12 dolar. Lepas itu tadi kerja apa lagi, Pak? Pos Express dapat 6 dolar. Lepas itu dapat macam itulah. Jadi ada yang mereka kerja, mereka dapat salary dan boleh buat burung. Dapat burung. Salary. Nah, terus aduh. Itu kan jadi enggak konsen deh ini. Kalau Izian masuk T-Live, pas itu apa-apalah yang berbau makanan, nah Izian harus mengeluarkan duit gitu guys. Isronok deh pokoknya, anak-anak pasti suka. Pokoknya jangan lupa kalau pergi ke Malaysia, pergi ke Kidzania. Guys, besok kita mau jalan-jalan lagi ke KL. Pusing-pusing, padahal udah sering ya, tapi ya udahlah, nyenengin anak-anak. Sama Ari ke KCC. Iya, besok kita pergi ke sana. Oke. Okay. Itu Kuala Lumpur, KLCC Petrosans. Oke, besok kita jalan. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.